Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Setelah videonya viral di media sosial tengah mengkonsumsi narkoba, seorang pria di Kabupaten Lampung Timur akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Ya, bos. Hai. Lapa gam nih, yang bakal yang ngemiak inoi. Iya. Di video yang viral, pria bernama Buhari ini mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Pada video lainnya, ia menggigit senjata tajam dengan judul menantang. Ia menyatakan dirinya kebal hukum. Polisi pun mengejarnya sejak 15 Mei lalu, dan pada 20 Mei, Buhari diserahkan keluarganya ke kantor polisi. Dari hasil tes urin, Buhari positif mengkonsumsi narkoba. Pada tanggal 20 Mei 2024, sekitar pukul 23, saudara B ini menyerahkan diri ke Polres Lampung Timur dengan diantar oleh keluarganya, yaitu pamannya. Selanjutnya, saudara B ditemani dengan pamannya dan juga diantar oleh anggota Polres Lampung Timur bergerak menuju Polres. Dan sampai di Polres, dilakukan pemeriksaan dan betul memang hasilnya adalah yang bersangkutan positif metafetamin. Dan selanjutnya saat ini Polres Lampung Timur bekerjasama dengan BNNP untuk melakukan proses lebih lanjut terhadap saudara B tersebut.